Halo, Mas Bro. Ini nggak usah sekat-sekatan, Mas ya. Oke. Ya, kalau mungkin bro. Beberapa bulan yang lalu ketika saya lewat ke Kudus itu ada poster-poster gambar pemuda nyalek gitu ya. Namanya juga nggak ini ya, rada-rada asing kalau wong Jawa gitu. Iya. Yeah. Siapa Mas namanya, Mas? Saya Valerie. 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 Ya. Yeah. Dari Prancis. Iya. Iya. Jadi itu. Tapi saya itu senang ya ketika ada anak muda yang mau berpolitik. Jadi itu ada pembeda ya. Politiknya cah nom kalih tiang tua gitu ya. Oh. Jadi kan umurnya berapa? Saya tahun ini 35. 35. 35. Tua aku, Cok. Tua ternyata. Tua aku, Cok. Tua. Oke, pertanyaan saya, apa sih yang membedakan politik anak muda sama orang-orang yang sudah sepuh itu? Nah, cara jenengan. Anak muda itu energik ya. Energik. Energik, tanpa batas. Ya, jadi kemudian juga masih punya semangat-semangat juang ya. Kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya yang mendasari kan karena mau kemana sih anak muda kan begitu. Mm-hmm. Kalau hanya disebut kamu itu generasi malas, sedahan kan begitu. Kan sering begitu, Mas. Ya. Nah, banyak yang malas sih memang. Oh, banyak ya? Iya. Saya enggak, Mas. Alhamdulillah. Makanya itu saya membuktikan diri bahwa politik yang digawangi oleh anak-anak muda itu harus energik, okay. Inovatif, kreatif gitu kurang lebih. Oke. Okay. Tapi aku belum nanya loh, tapi jenengan jadi enggak kemarin nyaleknya itu? Alhamdulillah, Mas. Tepuk tangan. Oke. Okay. Mesti duitnya, Bro. Ini mentor saya ini. Oh, pantesan. Kalau Mbak Yeti ini nomor satu di dapilnya, serius gitu loh. Kira-kira iya, mungkin saya itu kalau misalkan kemarin dia itu nyalon bupati ya, saya rasa dia paling tinggi elektabilitasnya. Soalnya apa? Wes nom ayu terus ya jelas ono kabeh gitu. Oke, saat ini kan jelas Mas ya. Ini perpolitikan belum kelar. Baru saja dimulai. Yeah. Nah, jenengan mungkin Agustus September baru dilantik ya. Yeah. Setelah itu ada Pilgub, Pilbub. Yang jelas ini anak-anak muda yang ada di sini juga bingung gitu ya. Pilih sopo, sing apik, sing pas kanggo masyarakat. Tentunya anak muda itu duwe dong ini iki lho sing apik gitu. Kalau saya jelas, pilih yang berkacamata. Oh, iya. Saya enggak ada kacamata. Iya. Saya enggak ada kacamata. Palsu. Gitu. Berarti jangan dipilih. Pilih yang berkacamata. Iya. Enggak, ya itu enggak kacamataan loh. Coba kamu lihat baliho sepanjang Pati ke Kudus yang berkacamata ada enggak? Sosok gubernur. Oh. Iya. Ratu nom ya. Oh, iya no, samuran gua. Saya ini samuran jenengan iku. Lo kan adik Mas Dar. Mirip-mirip ya. Lah, namanya aja adik Mas Dar. Oke, aku itu sedikit menanyakan ya dari teman-teman gitu tadi. Ada adik Mas Dar, adik Mas Dar. Aku belum ngeh loh gitu. Serius. Duh. Kirain yang datang ke sini tuh adik kandungnya gitu deh. Tapi ternyata ini sebutan sebuah apa gitu. Jadi adik Mas Dar itu saya inisiasi menjadi gerbong relawan, Mas. Oh. Adik itu maksudnya anak muda kreatif, justru member-member kayak lah Mas, Toroni gitu ya. Nah, siap. Kebetulan saya juga menjadi ketua ekonomi kreatif di Kabupaten Kudus. Kudus kirain Pati. Pati wilayahnya beliau. Oke, okay, atau good. Saya harus mutasi ke sini. Oh, biar lebih maju. Ya didelok dhisik Mas Oh, ngono. Sebenarnya jadi dilantik sik nanti. Serius. Jadi berawal dari ide itu, Jawa Tengah ini ekonomi kreatifnya sebenarnya maju nggak maju. Jadi yang paling maju itu di Solo. Betul. Iya kan? Iya. Setiap minggu itu ada event kreatif di sana, di Mangkunegaran. Dan lah ini virus ini harus kita bawa Mas ke daerah-daerah. Apa bisa? Apa bisa itu? Ya nek gubernur Mas Dar tak jamin. Serius. Serius. Adik Mas Dar. Rapakat iki. Tapi gitu ya. Kita orang Pati kebanyakan belum tahu lah Mas Dar ini sebagai apa dulunya, terus tiba-tiba banyak sekali ya di seluruh Jawa Tengah gambar-gambarnya, terus jabatannya saat ini apa gitu, kita belum tahu loh, serius gitu. Mau jelas, tahu so. Atau mau tahu banyak? Sitik, Pak. Oh, gitu. Singkat cerita, jadi Mas Dar itu kelahiran Toroh.
Mana itu? Nah, kamu aja sampai nggak tahu iya. kan? Iya. Padahal cedak loh. Mana itu? Sukolilo Medun Sidi. Oh, Sumber Soko. Sumber Soko. Jadi Toro itu suatu desa ya di apa kecamatan di Grobogan. Mm-hmm. Master lahir besar di Grobogan, bapak ibunya itu petani tulen, Mas. Oh. Sampai hari ini juga mereka masih bertani, Mas. Kemudian SMA beliau itu di Taruna Nusantara. Oke. Okay. Ya, di Magelang. Kemudian disitulah karir beliau mulai start. Jadi beliau itu sempat bersekolah di Jepang. Di Jepang itu sebagai pendidikan militer angkatan laut, tapi versi Jepang, Mas. Berarti ngeri lah gue. Jadi, film Godzilla itu. Nah, nah, kemudian kurang lebih mengenyam pendidikan di Jepang 5 tahun. Kemudian beliau pulang. Nah, kisah cerita agak sedikit sedih. Tapi ini merubah jalan hidup Mas Dar. Nah, jadi beliau bercerita waktu itu beliau sampai di Indonesia tidak diterima di istilahnya apa ya kemiliteran di Indonesia. Oke. Okay. Seperti itu ditemok Pak Prabowo, Mas. Oh. Anak. Jadi ini. Jadi aku ya sih mambu-mambu Mas kan gitu ya. Lah. Nah, ketika itu diangkat sebagai apa ya ASPRI ya. Asprinya Pak Prabowo dari tahun 2010 sampai kurang lebih 2014. Nah, beliau ini memang aktif secara bisnis dan politik ya, mentor utamanya dari Pak Prabowo. Wow. Nah, di 2014 itu beliau terus dilepaskan oleh Pak Prabowo untuk memegang beberapa bisnis-bisnis untuk dibesarkan. Sampai sekarang, termasuk beliau itu yang punya Garuda TV. Oh. Garuda TV, ya itu Garuda beliau yang TV. Punya. Coba dicari aja Garuda TV ya? Garuda TV. Sesok tak lurune. Ya. Oke, nanti tak lurune. Lanjut lagi. Banyak bisnis lah intinya yang beliau kelola dan kemudian kemampuan manajemen beliau, kemampuan kepemimpinan itu ditunjukkan saat tadi Mbak Yeti cerita. 4 bulan sebelum Pilpres ya Mbak Yeti ya. Beliau itu baru diturunkan di Jawa Tengah untuk menjadi Panglima Komandan, yaitu Ketua DPD. Srek, langsung gaspol, remblong, ora menga-mengo, akhirnya bisa memenangkan Pak Prabowo 50% lebih pasangan Prabowo Gibran di Jawa Tengah. Luar biasa. Wow, Jawa Tengah bulan loh. Jawa Tengah tahu sendiri, saya kan enggak berani nyebut kandangnya siapa. Ya kan. Tapi berhasil beliau gas, remblong ya kan, beliau selalu begitu. Lah anak muda itu harus gas dan remblong, Mas. Oke. Siap. Oke, serius udah, mau nyalon ini? Katanya kemarin kan menurut kabar yang beredar ya. Ya selenang-seling gitu ya. Enggak jadi gitu. Apa yang tak pikir, Mas? Iya sih ya. Kan gaspol rim belum. Good, nyatanya juga teman-teman ini semua mendukung gitu ya. Siap. Dan jenengan mendukung enggak? Kalau ada sosok muda, insya Allah, kalau memang cocok dengan saya pasti coblos gitu. Oh. Saya kan belum tahu ya, oh, belum tahu. Gitu, gitu. Saya mesti nyari tahu dulu lewat jenengan ini. Boleh, boleh, gitu, boleh. Ya. Nanti kalau masih penasaran ya tak rawuh ke beliaunya. Oke, di Pati ini masalahnya klasik. Apa itu? Mbak Yeti tahu jelas saya. Kesenjangan ekonomi jelas ya, infrastruktur jelas. Yeah. Terus jaringan bilang tadi akses kemana-mana juga kita tertinggal gitu. Ya. Jalan rusak, kita kesana kemari juga terlambat gitu ya. Kesehatan juga, betul. Gak punya rumah sakit juga. Universitas? Universitas? Ya punya. Ada, cuma ya. Ada tapi nggak kelas. Iya kan. Ya nanti tersinggung lagi ya ini. Duh, apa ini biar didengar Mas Dar gitu loh. Ya. Biar didengar Mas Dar. Oh gitu ya. Iya. Oh gini ya. Ini permintaan saya sebenarnya. Ya. Ini kalau di Pati jelas ya. Permasalahannya itu kalau musim panas seperti ini pada kekurangan air bersih. Itu di wilayah Pati Kidul. Ya. Kalau pas musim hujan jelas kebanjiran termasuk di tempatnya Mbak Yeti. Itu dan itu permasalahannya sudah pada tahu. Nah, kira-kira kalau nanti ada gubernur yang emang minimal menjembatani lah ya supaya masalah itu terselesaikan. Okelah, kita akan coblos. Oke? Oke. Siap. Gitu lah.
ya harus oke lah. Iya, gitu loh. Jadi gini, satu alasan kenapa harus masdar. Presidennya Pak Prabowo. Betul. Alasan saya cuma itu. Oke. Nah, gubernurnya harus masdar. Satu linear ya? Iya dong. Supaya apa? Pembangunan itu bisa sampai dari atas ke bawahnya nyambung terus, Mas. Kalau belok ini kan kesuwen, Mas, belok. Nyel-nyel kok. Iya, nyel-nyel. Halo? Ini banyu pun tekan-tekan kena ngorong ya. Oke. Tapi bisa nggak kita semua kayak anak-anak muda itu suatu saat ngobrol langsung sama beliau gitu ya. Kita pengen tahu juga lah beliau itu seperti apa gitu ketika menyampaikan sesuatu dan lain-lain gitu. Jadi saya pastikan bisa. Serius? Beliau itu hari ini sangat terbuka berdialog dengan siapapun. Jadi saya ini sebenarnya mengawali sebelum beliau itu hadir di Pati. Saya mengawali, saya pengen membakar nih semangat anak muda kan begitu. Ini loh ada pemimpin muda, ya kalian harus kenal sosoknya, profilnya. Kalau mau tahu lebih detail, lebih dalam ya kita hadirkan. Tinggal orang Pati mau nggak ini kan gitu? Iki panitiane gitu nih. Siap-siap. Mau dong. Mau menjaring cah-cah nom, ben sekiranya gelem teko. Tapi aja karena duit tok gitu ya. Yo ora duit tok. Datang karena punya visi misi yang betul sama sekali. Untuk Pati, untuk Jawa Tengah harusnya seperti itu. Aku ngelak, Mas. Aku ngelakan soalnya, Mas. Mas Valeri sendiri berpolitik praktis itu dari kapan, Mas? Saya suka organisasi dari SD, Mas. Pramuka. Pramuka itu saya anggap organisasi karena saya selalu ketua regu, Mas. Iya kan. Memimpin regu kecil yang isinya 9 orang. Ya, mulai dari situ saya terus menjadi ketua OSIS, SMP, SMA, kemudian di perkuliahan sama tapi khusus kuliah, Mas. Saya memang fokus tidak berorganisasi. Kenapa? Ya kuliah itu harus rampung. Karena kalau mau cari kerja itu surat saktinya di situ. Bener apa bener? Iki lah pas yang di SEO buat jika sabar ya. Kuliah orang nyampe, udah, bro ngono kok anak aku, nemen gue banyak nego. Oke, kita berbicara anak muda yang sekarang lagi malas-malasan ya. Intinya Pati sendiri dibilang SDM rendah. Saya akui di Pati banyak yang memang secara pendidikan kurang. Makanya dibilang orang-orang di luar sana, Pati SDM rendah, oke gak apa-apa, emang iya gitu loh. Jadi kan saya banyak sepakat. Kenapa? Anak muda, ya, Gen Z ya. Oke. Ada lagi sebutan baru, Mas. Apa ini? Generasi strawberry. Loh, ketoknya atas didemek menyek-menyek. Ada itu terbaru dari Jakarta ini akan masuk ke daerah generasi strawberry. Tapi itu jiwet gurune sing ngamuk bapake. Nah, itu generasi strawberry namanya. Itu bisa disimpulkan. Nah, Mas. Saya kan kemarin kampanye ya, keliling dapil dan lain-lain. Saya berkesimpulan bahwa anak muda itu bukan keset, bukan males-malesan, tapi mereka sibuk dengan dunianya sendiri. Bener apa bener? Dunianya ya di sini, Mas. Iya, salah satunya saya. Saya akui. Enggak mau diharani keset. Saya keset, saya akui. Tapi keset saya itu menghasilkan sih sebenarnya. Akhirnya kan berkonten, iya, ya kan? Gitu. Ada hasil dari situ. Nah, generasi milenial ke bawah itu sebenarnya sama saja. Kayak Pak Prabowo suka kucing. Yes. Pak Prabowo. Namanya siapa kucingnya Pak Prabowo itu? Bobi. Bobi. Bobi Abu. Ding, tang, ding. Ding, tang, ding. Ding, Bobi Abu. Nah, it's okay. Kita lanjut lagi. Mengenai anak muda ya, Mas. Aku aslinya gini, Mas. Aku nanti dulu anak muda yang no medsos-medsos kan. Wah, segampangannya skeptis lah ya kak sama politikus-politikus ya. Gimana sih caranya menjaring anak-anak muda ini melek gitu terhadap politik ya? Apapun ya, itu kan yang menjalankan adalah politik. Tapi wong-wong itu kebanyakan anak muda itu nggak mau ngerti dan wes nggak penting lah politik kotor bla 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 seperti itu. Nah,
Sekarang saya tanya, data terakhir justru yang melek politik di medsos ya, saya katakan di medsos, itu adalah generasi milenial dan Z, Mas. Itu bukan orang Pati kayaknya. Oh. Pati ku aku dibully terus ya. Oh, mesti ana maune kuwi. Itu ya. Iya, serius. Oh, aku serius podcast yang paling dipuji Bruno ketika sama Yeti, Mbak Yeti. Serius gitu loh. Ya ada lah ya, yang bully tetap ada. Itu dari sebelah mungkin. Sebelah gitu. Tapi kebanyakan memang memuji lah karena memang nomor satu cewek masih muda di DPR gitu kan. Yeah. Terus selain itu ya ketika kita ngobrol-ngobrol sama politikus yang memang sudah warawiri sebagai legislatif, bulian gitu loh. Menanggapi itu loh, jenengan sing wong enom wis iki rencana mau dilantik ya. Wow, gimana gitu? Ya, kalau Mas Dar itu selalu berpesan begini, kira-kira. Nah, anak muda itu, ya, mau jadi pemimpin, mau jadi apapun, itu ya harus turun ke bawah. Oke. Harus tahu kondisi lingkungan sekitar. Betul. Jenengan karo tanggone jenengan kenal mboten saiki? Nek aku kan beberapa tempat ya. Nah. Ada satu tempat saya itu saya enggak mengenal tetangga saya. Nah. Karena memang saya ndelik gitu ya. Nah. Saya datang jam 1 malam. Terus misalkan pergi itu ya wis siang gitu. Jam 1 subuh. Enggak. Enggak sama. Jadi intinya ya. Itu, Master selalu pesan sama kader-kader muda, ya kalian mau jadi pemimpin atau apapun, ya kalian harus dekat dengan masyarakat, turun ke bawah, cium keringat rakyatmu. Tapi kan netizen gini. Nek wong-wong ini, iku pencitraan gitu. Enggak, ini kita sharing-sharing aja ya. Ya kita ambil pahitnya dulu lah. Delok sisi pahitnya dulu sebagai politikus. Nah, aku kadang ya juga emang ono koyok ngono loh ya. Enggak semuanya, tapi ada orang seperti itu ya. Nongolnya ketika pas jam-jam kampanye, tapi ketika sudah menjabat ya wes. Awas sih dengan kalau nanti gitu ya, Mas Valeri ya. Ya silahkan, saya punya kedai kopi juga. Bisa paranian, gratis gitu. Buat saya. Sisi kopi. Nomor loro, apa nggak ya? Presiden. Iya. Kopi nomor satu, presiden nomor dua. Apa wes? Itu sudah jelas. Jadi begini Mas, budaya kita kan memang siklusnya seperti itu. Betul. Karena apa? Ya saya belum menjabat ya, jadi saya nggak bisa banyak berkomentar tentang yang sudah-sudah gitu. Tapi memang siklus dan budayanya memang seperti itu. Lah harapan Mas Dar itu kepada anak-anak kader muda yang jadi dewan ataupun yang memimpin di organisasi itu harus terus ketemu dengan masyarakat. Harapannya Mas Dar seperti itu. Seperti beliau sendiri dalam 4 bulan itu sudah 2 kali keliling Jawa Tengah ya. 2 kali, Mas. Berarti 70 titik kabupaten dalam 4 bulan, bayangin. Kepati gak berani, kan presiden, Kudus Pati berani kan, master lo. Itu ketimun. Ya. Enggak, waktu kemarin waktu kampanye presiden, keren enggak? Okay. Enggak kan. Tapi kalau master gubernur, saya rasa wajib kesini lah. Ya. Pertemukan dengan kita lah, Mas. Ya. Supaya siap. Kita bisa ngobrol seperti ini. Siap. Tapi 500 orang minim. Oh, siap kan? Ngumpul-ngumpul sekolah beru kok. Kok apa mana diben orang bebek berpindah. Udah minta lu. Dalam ya Paul beru. Nek kurang sih tok jenengan. Oh, siap. Iya. Aku enggak wadiku. IP-ku. Ini Mas Dar. Aduh, ini Mas Dar ya. Oke, ini terakhir ya. Ini ya pesan untuk masyarakat Pati lah ya. Ini gimana? Gimana lah gitu lah. Pada bingung jelas sih, masih bingung ini. Jadi kalau saya jelas, jadi kedatangan saya ke Pati juga ingin menyulut api semangat gitu, kurang lebih gitu ya, api semangat anak-anak muda bahwa jangan sampai salah menentukan memilih pemimpin. Karena dampaknya akan 5 tahun ke depan. Bahkan bisa ke 10 tahun ke depan. Nah, harapan saya pilih yang jelas ada track record-nya. Kalau mau tahu lebih dalam tentang Mas Daryonya ya follow Instagram. Kan pada punya Instagram kan? Oh. Follow. Wajib. Ojo keset. Karena Mas Dar tuh punya moto. Ya. Ojo keset loh bro ya. Punya slogan, punya jargon. Apa itu? Mas Dar ora keset. Itu bahasa gue banget itu ya. Jadi wong ojo keset. Kayak sugeng. Jadi harapan saya kalau mau tahu lebih
banyak tentang Mas Dar, bisa follow Instagramnya. Di situ sangat interaktif kok beliau. Oke, siap. Beliau sangat interaktif, kita bisa tahu sumber-sumber pakem dari Mas Dar sendiri itu seperti apa. Ya harapan saya milenial, Gen Z, kaum-kaum muda itu bisa mendukung beliau lah. Siap, ya, siap. Jadi siap, terutama siap. Pati, juga nanti siapapun calon Bupati Pati, Wakil Bupati Pati yang di ujung Partai Gerindra, harapan saya milenial juga mengarah ke sosok-sosok yang didukung oleh Partai Gerindra. Siap. Supaya apa? Linear sampai dengan Presiden. Ingat, ya, Presiden itu. Kita selanjutnya lah ya. Selanjutnya adalah Pak Prabowo. Nah, itu. Terima kasih untuk Mas Valeri. Wah, namanya jenengnya bule banget ya. Oke, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.